Sementara itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana menggelar kampanye perdana di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Dharma Kun berbincang santai dengan sejumlah warga sambil menyampaikan visi misi ke warga. Lapangan Banteng dipilih sebagai lokasi perdana kampanye pasangan ini karena dianggap sebagai simbol pembebasan rakyat Jakarta yang digambarkan oleh Monumen Pembebasan Irian Barat. Pasangan Dharma Kun menyebut ingin fokus pada adab dan etika warga Jakarta untuk memastikan kehidupan yang aman lewat tagar Jakarta Ku Aman. Lapangan Banteng bukan untuk mengumpulkan massa, tetapi mengambil makna filosofinya, di mana lapangan Banteng seperti yang kita terlihat di patung yang ada adalah pembebasan Irian Jaya. Nah, di mana ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman, didahului dengan membangun fondasi adab di dalam kehidupan kita nanti. Dan yang pasti kita akan mulai dari Pemprov sendiri. Pemprovnya harus beradab supaya rakyatnya diperlakukan beradab. Kita Jakarta Ku Aman, landasannya dibangun adab.